الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 19. Satu di antara sekian banyak ayat yang mengajarkan kita bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema yang penting sekali bagi kita semuanya. Terutama tema ini sangat tepat dibawakan dalam majelis salat Jumat karena hampir seluruh yang hadir adalah laki-laki. Maka marilah kita renungkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki kepada para suami agar mereka memuliakan istri-istri mereka. Karena sesungguhnya banyak dari laki-laki kaum muslimin kita yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi banyak dari kita yang kadang lalai dan melupakan tentang bab kebaikan seorang suami kepada istrinya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya berbuat baik kepada istri itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perintah ini bermakna wajib, yang artinya tidak boleh seorang suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Wajib fardu ain bagi setiap suami itu untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memuliakannya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah, bergaullah dengan istri kalian dengan cara yang baik. Ditambah lagi bahwa berbuat baik kepada istri itu juga termasuk di antara perintah dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Dalam riwayat yang lain, khiyarukum khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan saya adalah yang paling baik terhadap istri saya di antara kalian. Artinya, kebaikan seorang laki-laki itu tidak dilihat hanya di luar rumah. Bahkan kadang kebaikannya di luar rumah kepada tetangganya, kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada partner bisnisnya, itu hanyalah kebaikan yang sifatnya basa-basi dan ria an-nas. Sedangkan kebaikan sejati itu terlihat di dalam rumahnya. Bagaimana dia memperlakukan orang yang berada di dalam atap rumahnya, istrinya, anaknya, pembantunya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Khairukum khairukum li ahlikum. Maka jangan dulu kita mentazkiyah diri kita, menyimpulkan bahwa diri kita sudah baik karena banyak membantu orang lain. Bagaimana pendapat istri kita tentang kita? Apakah ketika istri kita menjawab dengan jujur kepada orang lain tentang suaminya, dia akan mengatakan kita adalah sebaik-baik suami? Sebagaimana seorang sahabiat menikah dengan 3 orang laki-laki yang 3-3nya ahli surga. Dan sahabiat ini juga disebut sebagai ahli surga, namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais pernah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib, dan dia mengatakan Ja'far itu sebaik-baik suami. Setelah Ja'far syahid, dia menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan dia mengatakan Abu Bakar itu sebaik-baik suami. Setelah Abu Bakar wafat, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan dia mengatakan Ali adalah sebaik-baik suami. Apa pendapat istri kita tentang kita? Itulah penilaian yang paling jujur dan paling objektif yang dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, bukan yang paling baik terhadap orang lain. Lihat di dalam rumah tangganya terlebih dahulu. Dan Nabi SAW kemudian juga mengajarkan, aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Artinya, kalau kalian ingin menjadi orang yang baik kepada istri kalian, belajarlah dari Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah la'ala khuluqin 'azim, berada dalam akhlak yang paling istimewa dan paling agung. Sehingga ketika Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para laki-laki, pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lalu kita bertanya, ya Rabb, bagaimana cara kami mempergauli istri kami dengan cara yang baik? Maka Nabi menjawab, contohlah kepadaku. Contohilah Rasulullah dalam memperlakukan istri beliau. Sesungguhnya beliau sebaik-baik teladan dan contoh bagi orang yang beriman. Ada beberapa kisah tentang bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istrinya. Karena dari semua kebaikan suami kepada istri, ada satu kata kunci yang mencakup semua kebaikan suami kepada istri adalah sabar. Menjadi suami yang dermawan butuh kesabaran. Menjadi suami yang penyayang butuh kesabaran. Menjadi suami yang mampu bersabar dalam mendidik atau baik dalam mendidik juga butuh kesabaran. Mungkin salah satu kata kunci untuk menjadi baik kepada istri itu adalah memiliki sifat sabar di atas rata-rata. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa kali harusnya seorang suami bersabar terhadap gangguan istrinya dalam satu hari? Berapa kali idealnya seorang suami bersabar terhadap istrinya dalam satu hari? Mungkin kata-kata istrinya, mungkin sikap istrinya, mungkin raut wajah istrinya, mungkin ketidaktaatan istrinya, mungkin bantahan istrinya, mungkin. Berapa kali idealnya seorang suami yang soleh, suami yang beriman, bersabar terhadap kekurangan istrinya dalam satu hari? Maka Rasulullah SAW menjawab, 70 kali. Pertanyaannya, sudah berapa kali dalam sehari kita mendapatkan rasa tidak nyaman dari istri kita? Apakah kita menghitung sampai 70 kali? Seandainya belum 70 kali, maka Nabi seolah-olah mengatakan harus sabar. Ya Rasul, sudah 30 kali, sabar. Ya Rasul, sudah 40 kali, sabar. Sampai 71, maka baru kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang diajarkan di dalam surat An-Nisa. Maka kesabaran yang baik, sabran jamila, sabar yang indah yang diajarkan di dalam Al-Quran, kalau dalam bab suami istri adalah bersabar sebanyak 70 kali dalam sehari terhadap kekurangan dan gangguan istri kepada suami. Banyak suami yang ketika istrinya sekali
membuat dia tidak nyaman, dia langsung menjudge bahwa istrinya ini istri durhaka, bahwa istrinya ini tidak taat kepada suami, bahwa istrinya begini dan begitu. Dan yang lebih parah lagi, terlalu mudah mengeluarkan kalimat saya talak kamu, atau kamu pulang kepada orang tuamu, dan seterusnya dan seterusnya, padahal dia belum merasakan kesabaran sampai 70 kali dalam sehari, dan tidak usah 70 kali, bahkan mungkin 10 kali pun tidak dalam sehari. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW terhadap istrinya. Ada banyak kisah. Salah satunya kisah ketika suatu hari Aisyah ngambek kepada Rasul, marah kepada Rasul. Karena marah kepada Rasul, dan tidak disebutkan dalam cerita itu kenapa marah, tapi kita husnuzon, Rasulullah SAW orang yang mulia, Aisyah juga orang yang baik, mungkin ada kesalahpahaman atau cemburu. Akhirnya Aisyah marah kepada Rasul, saking marahnya Aisyah minta untuk diizinkan pulang ke rumah ayahnya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dia ingin mengadukan masalahnya kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau gitu saya temani malam-malam. Akhirnya Rasulullah menemani Aisyah, mengantarkan Aisyah ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar duduk dalam satu ruangan. Kemudian Abu Bakar bertanya, ada apa ya Rasulullah, ada apa ya Aisyah, apa yang bisa saya bantu? Aisyah dan Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu? Bayangin seorang Rasul, seorang teladan umat ini, sebaik-baik manusia, bahkan pemimpinnya para anbiya dan rusul, bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, bolehkah saya ngomong lebih dulu? Bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya? Lalu siapa kita yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah untuk malu bertanya hal yang sama kepada istri kita? Apakah dengan melakukan itu kita akan menjadi rendah? Sesungguhnya tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Rasulullah bertanya, ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu? Lalu Aisyah mengatakan, boleh, dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran. Kata Aisyah, boleh dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran. Siapa Rasulullah, siapa orang yang dia katakan itu? Rasulullah yang tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Al-Amin, As-Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dipercayai, orang yang diamanah, yang langit saja percaya kepada dia, apalagi bumi. Tapi Aisyah mengatakan, jangan katakan kecuali kebenaran. Kalimat ini membuat Abu Bakar merasa sangat kecewa kepada Aisyah dan malu kepada Rasulullah, sehingga akhirnya Abu Bakar memarahi Aisyah. Ya Aisyah, bagaimana kamu mengatakan hal demikian kepada orang yang Allah saja percaya kepada dia, dan dia tidak pernah mengatakan kebohongan? Apakah kamu berpikir Rasulullah akan berbohong? Ketika Abu Bakar marah dan ingin memukul Aisyah, tiba-tiba Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau. Ketika Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau, Rasulullah kemudian menegur Abu Bakar dengan mengatakan, ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami datang ke sini, agar engkau menyakiti istri saya, tetapi kami datang ke sini untuk mendapatkan nasihat darimu. Kemudian Rasulullah menoleh ke belakang sambil tersenyum ke arah Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, lihat bagaimana aku membela kamu. Ini kesabaran Rasulullah SAW. Diperlakukan dengan kata-kata yang mungkin bagi seseorang yang merasa dirinya soleh, ahli ibadah, banyak tanggungan, seorang pemimpin, merasa dirinya mulia, ketika istrinya mengatakan hal demikian di depan orang lain, dia akan tersinggung. Tapi Rasulullah malah membela Aisyah, lalu tersenyum kepada Aisyah sambil mengatakan, lihat Aisyah, bagaimana aku membela kamu. Kemudian mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan damai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri dengan cara baik. Kemudian dalam kisah yang lain, bagaimana Nabi orangnya easy going, gak terlalu kaku, gak gampang baper terhadap istri. Dalam sebuah adegan, suatu malam Rasulullah SAW, atau suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Aisyah di rumah. Waktu itu Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah. Dan hari itu Aisyah baru saja membuat kue khusus buat Rasulullah. Tiba-tiba datang istri Nabi yang lain, namanya Saudah. Saudah ini salah satu istri Nabi yang tua. Datang kemudian bertamu ke rumah Aisyah, duduk di antara Rasulullah dan Aisyah. Karena Saudah waktu itu bertamu, Aisyah berkata kepada Saudah, ya Saudah, ini kue buatan saya loh. Coba kamu rasain, coba kamu makan, kata Aisyah kepada Saudah.
Sauda ingin menggoda Aisyah dan mengatakan saya tidak akan menyentuh kue itu. Kata Aisyah, ini buatan saya, insya Allah enak, Rasulullah aja makan. Kata Sauda, enggak, saya enggak akan makan. Karena tersinggung, akhirnya Aisyah mengatakan, ya Sauda, kalau kamu tidak makan, saya lempari tepung ini ke wajah kamu. Kata Sauda, sok aja, silakan. Sauda lagi godain Aisyah karena Aisyah anak kecil. Akhirnya Aisyah karena tersinggung, dia ambil tepung bekas buat kue tadi dilempari ke wajah Sauda. Tadi Rasulullah sedang dalam keadaan duduk dan tiba-tiba Rasulullah mengangkat kakinya dan meletakkan di atas paha Aisyah seolah-olah manja. Tapi sebetulnya Rasulullah menahan tubuh Aisyah dengan kakinya sehingga Aisyah tidak bisa bergerak. Lalu Rasulullah melirik ke arah Sauda dan memberi isyarat balas wahai Sauda. Jadi Aisyah melempari Sauda dengan tepung, Rasulullah menahan kaki Aisyah dan melirik ke arah Sauda dan memberi isyarat balas. Lalu Sauda membalas dengan melemparkan tepung ke wajah Aisyah. Akhirnya mereka saling lempar-lemparan tepung. Rasulullah hanya tersenyum saja, tiba-tiba terdengar suara salam dari seorang sahabat, Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Langsung Sauda dan Aisyah lari masuk ke dalam kamar karena takut kepada Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah membukakan pintu, Umar masuk. Tiba-tiba Rasulullah senyum-senyum. Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum, ada apa? Rasulullah mengatakan, lucu, kata Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Itu istri-istri saya, barusan mereka lempar-lemparan tepung, tapi begitu datang kamu, mereka langsung lari ke dalam kamarnya karena takut kepadamu. Mendengar kata-kata ini, Umar tersinggung kepada istri Nabi dan kemudian berteriak, wahai istri-istri Nabi, kalian takut kepada saya tetapi tidak takut kepada Rasulullah? Lalu istri Nabi di dalam kamarnya menjawab, ya, karena engkau seorang yang ghalidun syadid, orang yang kasar lagi keras, sedangkan Rasulullah itu orang yang halim, orang yang sangat menahan amarah dan lembut. Kemudian Umar pun tertawa dan selesailah urusan di antara mereka. Tidak terlalu diambil serius, tidak terlalu kaku, dan jangan melihat sejarah ini dari sudut pandang fikih. Kadang-kadang kita melihat sejarah dari sudut pandang fikih dan menjudge sejarah. Di antara contoh menjak sejarah itu kita akan bertanya, lah itu kan tepung jadi mubazir, bukankah kita tidak melihat adegan aslinya? Mungkin saja tepung itu masih bisa dikumpulkan lagi dan dipakai untuk membuat kue yang berikutnya. Jadi jangan menjak sejarah karena kita tidak menyaksikan sejarah. Ambil saja hikmah dan mau'izahnya. Sesungguhnya Rasulullah bersabar, dan salah satu cara Rasulullah sabar, Rasulullah gak gampang baper terhadap istrinya, baik kata-kata, sikap dan seterusnya, sehingga beliau tetap wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 tentang bab suami istri. Salah satu nasihat Allah kepada kita adalah ولا تنسوا الفضل بينكم. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar dan baik kepada pasangan kita, tipsnya adalah ولا تنسوا الفضل بينكم. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya, ketika kita dalam keadaan tidak nyaman, ketika kita agak merasa kecewa kepada pasangan kita, maka janganlah terlalu fokus kepada kesalahan itu. Berusahalah melihat kebaikan-kebaikannya yang jauh lebih banyak selama ini. Kalaupun kita tidak suka terhadap satu hal pada diri pasangan kita, kata Allah, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian tidak suka terhadap istri kalian dalam satu hal, bisa jadi yang tidak kalian sukai itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ini Allah yang mengatakan demikian. Mungkin kita tidak suka dalam satu hal dari istri kita karena tidak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menganggap ada manusia sempurna. Karena kadang kita berpikir, oh perempuan ini ada kesalahan di sini, saya akan cari perempuan lain yang lebih sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 orang saja. Asiya istri Fir'aun, Maryam anaknya Imran,
Khadijah istri Rasulullah dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Selain empat orang ini tidak ada yang sempurna, termasuk Aisyah. Walaupun Aisyah keistimewaannya adalah seperti garam dalam makanan, seperti bumbu dalam masakan, tetapi bukan perempuan sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita, dia bukan perempuan sempurna. Karena kalau kita hanya melihat ketidaksempurnaannya, maka kita akan larut dalam kekecewaan dan akhirnya kita akan berputus asa dalam rumah tangga. Sehingga Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Ingat kebaikannya. Ingat hal-hal yang menyenangkan dari dia. Ingat hal-hal yang luar biasa pada dirinya yang mungkin kamu tidak akan mendapatkan itu dari orang lain. Dengan demikian, insyaallah kita akan menjadi orang yang sabar. Dan terakhir, satu lagi tips, kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, nasihati diri kita, jangan mencari nasihat untuk dia. Yang paling sering adalah kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, kita akan googling, kita akan browsing, kita akan tanya kepada seorang ustadz nasihat untuk kita sampaikan kepada pasangan kita. Ini gak fair. Harusnya kita googling nasihat untuk diri kita sendiri. Kita browsing nasihat untuk diri kita sendiri. Kita datang kepada seorang ustadz, ya ustadz nasihati saya untuk menjadi suami yang baik, suami yang sabar. Bukan, ya ustadz tolong beri saya hadis-hadis tentang istri yang soleha. Kita cari nasihat buat diri kita sendiri, bukan mencari nasihat untuk kita share, kita forward, kita broadcast kepada pasangan kita. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya begitu ada masalah di antara kita dengan pasangan, langsung browsing hadis-hadis suami yang penyabar. Langsung konsultasi dengan ustadz. Ustadz, ajarkan saya menjadi seorang suami yang penyabar, menahan amarah. Dengan demikian Allah akan melapangkan dada kita. Jadi minta nasihat untuk diri, bukan minta nasihat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, karena itu salah satu di antara cikal bakal peradaban, dengan mulai mengislah diri kita, kemudian mentakwin, membentuk usrah atau keluarga kita, maka insya Allah dari situ kita akan bisa membimbing masyarakat kita. Allahumma gfir lana walil muslimin, Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril muslimina fi Falastin, Allahumma ansuril muslimina fi Suriya, Allahumma ansuril muslimina fil Iraq, Allahumma ansuril muslimina fi Myanmar, Allahumma ansuril muslimina fi Turkiya, Allahumma ansuril muslimina fi Misr. Allahumma inna nas'aluka an tuharrir al-masjid al-aqsa al-mubarak min aidi al-yahud, أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين. اللهم انصر المجاهدين ووحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم أمواتهم وشهداءهم. اللهم اشفي صدور المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.